Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa mudhakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Masih membahas tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau setelah membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan putranya Nabi Ismail alaihissalam, terbangun lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Amal perbuatan itu butuh diterima, sehingga agar diterima maka kita tidak bisa asal melakukan, asal mengerjakan. Seperti anak yang sekolah ketika dia ujian, kalau dia ingin mendapatkan nilai yang bagus dan ranking, maka ia selain belajar harus tenang di dalam melakukan. Sehingga ia bisa benar-benar meneliti dan memerhatikan jawabannya, yang dengannya untuk menggapai tujuannya nilai yang bagus dan ranking bisa ia raih. Sama dengan kita, kalau kita mau amal perbuatan kita diterima oleh Allah, itu tidak asal melakukan. Tidak cukup hanya sekedar melakukan, harus benar-benar mengerjakan dengan sungguh-sungguh, baru amal perbuatan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukannya, mengerjakan dengan benar, lalu setelah itu beliau memohon agar diterima. Karena tidak semua amalan itu bisa diterima oleh Allah dari setiap orang yang melakukan. Tapi kalau diterima, maka ia termasuk orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, innama
yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi doa yang diterima dari orang yang bertakwa, solat yang diterima dari orang yang bertakwa, puasa, zakat, haji dan yang lain sebagainya dari orang yang bertakwa. Kalau enggak salah Abdullah bin Umar pernah bersedekah, lalu putranya mengatakan, Allah menerima sedekahmu. Katanya beliau, kalau aku mengetahui satu dirham dari sedekahku diterima oleh Allah, saat itu yang paling aku senangi adalah kematian. Kenapa? Termasuk orang yang bertakwa. Lah ketika mati dalam keadaan atau menjadi orang yang bertakwa, maka surga tempatnya jauh terhindar dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun dalam berdoa gitu, memohon agar diterima amal perbuatan kita oleh Allah. Kenapa? Iya, karena ketika diterima berarti amal itu bagus, baik dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena itu beliau meminta, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Selain itu beliau memohon, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Beliau juga memohon, ya Allah, jadikan itu. Jadikanlah kami dua orang muslim tunduk patuh kepadamu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan beliau tidak memohonkan untuk berdua, melainkan juga wa min dzurriyyatina, dari keturunan kami, muslimatan lak, atau min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, satu umat, satu keinginan atau satu tujuan, muslimatan lak, pasrah tunduk kepadamu. Jadi beliau bukan hanya meminta dirinya atau putranya Ismail, tapi juga keturunannya dan semua yang mengikutinya menjadi apa? Muslimatan lak, tunduk patuh kepadamu, yaitu Allah. Lah ini menjadi pelajaran buat kita, kalau kita berdoa itu jangan selalu doa untuk diri sendiri atau diri sendiri dan keluarga, tapi juga doakan tetangga kita, teman kita dan umat Islam lainnya. Dan itu telah diajarkan oleh para nabi. Para nabi itu tidak pernah berdoa untuk diri mereka atau keluarganya saja, akan tetapi mereka selalu ingat kepada umatnya, kepada pengikutnya. Nah, kita diajarkan itu, makanya kita kalau berdoa jangan doa untuk diri sendiri atau hanya keluarga, tapi juga yang lain. Mendoakan yang lain itu justru lebih diijabai doa kita oleh Allah daripada kita doa untuk diri sendiri dan keluarga. Nabi bersabda dalam hadisnya itu, doa'ul akh li akhihi ala dhahril ghaib mustajab au kama qal. Doanya saudara untuk saudaranya, artinya seorang muslim mendoakan muslim lainnya tanpa diketahui. Jadi yang didoakan enggak tahu.
kalau didoakan. Itu katanya Allah mustajab, diijabai. Bahkan sebelum diijabai untuk orang itu, kita pun mendapatkan hal yang sama. Karena ketika kita mendoakan saudara kita, ya Allah mudah-mudahan fulan dikasih kesehatan walafiat, ya Allah mudah-mudahan fulan rezekinya dilancarkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, macam-macam. Kita mohonkan kepada Allah untuk orang tersebut atau teman-teman kita atau tetangga kita, maka malaikat langsung mendoakan kita. Ya, kamu juga mendapatkan yang sama. Malaikat cukup mengatakan, kamu mendapatkan yang sama. Kita yang ngomong kepada Allah untuk fulan ini, itu, ini, itu, ini, itu, belum tentu diijabai. Karena yang berdoa kita. Tapi ketika malaikat mengatakan, kamu mendapatkan yang sama, berarti kita mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah untuk orang lain, dan Allah mengijabai doa kita untuk orang itu. Diijabai sama Allah untuk orang itu, dan kita pun mendapatkan hal yang sama, padahal kita bukan minta untuk diri kita. Kita minta untuk orang lain, tapi kita mendapatkan yang sama. Karena itu kalau kita doa untuk diri kita sendiri, belum tentu dikasih. Ya Allah, sehat walafiat, ya Allah, rezeki yang banyak, lancar, ini dan itu, ini, belum tentu dikasih. Tapi ketika kita mendoakan yang lain, ya Allah, mudah-mudahan teman saya itu belum dapat jodoh, ya Allah, kasih jodoh, ya Allah. Ya Allah, teman saya itu rezekinya seret, ya Allah, lancarkan rezekinya, ya Allah. Ya Allah, teman saya itu tertimpa musibah, angkat musibahnya, ya Allah. Kita akan mendapatkan yang sama. Mendapatkan yang sama. Dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lebih baik kita mendoakan orang lain daripada doa untuk diri sendiri, karena doa kita untuk orang lain pasti diijabahi plus untuk kitanya juga. Daripada doa untuk diri sendiri yang belum tentu diijabahi karena mungkin tidak khusyuk, karena mungkin ini dan yang lain sebagainya. Nah, Nabi Ibrahim mendoakan dirinya, mendoakan keturunannya dan umatnya menjadi manusia yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau meminta kepada Allah, wa arina manasikana, tunjukkan, tampakkan manasikana, yaitu syariat-syariat agama kami atau cara-cara ibadah kami. Minta ditampilkan, ditunjukkan kepada yang lain caranya ibadahnya Nabi Ibrahim. Ada riwayat, ada yang mengatakan yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim itu cara pelaksanaan ibadah haji, tunjukkan. Nah, karena itu akhirnya terjadilah pelaksanaan ibadah haji, dan banyak daripada perbuatan mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu beliau memohon kepada Allah, watub alaina, terimalah taubat kami. Nabi memohon taubat, meminta taubat, padahal para nabi itu sudah jelas tidak memiliki dosa. Nah, tapi ketika watub alaina, meminta diampuni, dimaafkan kesalahannya, itu bukan kesalahan, akan tetapi yang dianggapnya kekurangan itu seperti kesalahan. Ya, ketidaksempurnaan, dia melaksanakan, menjalankan, tapi ketidaksempurnaan yang dianggapnya itu adalah dianggapnya kesalahan. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lalu beliau memohon lagi kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah, utus fihim, di dalam mereka, yaitu dalam Nabi Ismail, rasulan minhum, satu rasul minhum, daripada mereka, yaitu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diutus seorang rasul dari keturunan Ismail, yang mana rasul itu yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka, yaitu umat,
ayatika Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'an, wal hikmah. Nah, hikmah ini memiliki banyak arti. Ada yang mengatakan hikmah itu adalah pemahaman Al-Qur'an. Jadi mengajarkan Al-Qur'an serta pemahamannya. Ada yang mengatakan hikmah itu adalah nasihat-nasihat Al-Qur'an yang terdapat di dalamnya hukum-hukum. Ada lagi yang mengatakan bahwa hikmah itu adalah al-ilmu wal amal. Hikmah itu yang dimaksud adalah ilmu dan amal. Lah, di sini Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, utus satu rasul utusan dari keturunan Ismail. Nah, siapa itu? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Tapi nasab beliau dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim itu menuai banyak perbedaan. Menuai banyak perbedaan. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, dan lain-lain sebagainya. Walhasil intinya sampai bin Adnan, setelah itu ini banyak perbedaan, ada yang mengatakan ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, sampai pada Nabi Ismail bin Ibrahim. Kapan Nabi Muhammad, tapi Nabi Ibrahim sudah berdoa memohon kepada Allah. Keturunan Rasul dari Ismail. Nah, dari Ismail. Karena para Nabi itu hampir secara keseluruhan mereka adalah Bani Israel. Mereka dari Bani Israel. Kecuali 10 Nabi. Kecuali 10 Nabi. Siapa itu? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Muhammad sallallahu alaihim. Jadi 10 Nabi ini bukan dari Bani Israel, selainnya dari Bani Israel. Saya ulangi, 10 itu adalah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihim atau salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Lah, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah keturunan Ismail, jadikan salah satu daripada mereka adalah Rasul yang membacakan ayat Al-Qur'an, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an dan hikmah. Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, mensucikan mereka dari syirik dan dosa. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang aziz. Aziz itu tidak ada yang menyerupainya, atau aziz itu yang mengatur segalanya, tidak diatur oleh siapapun. Nah, itu yang berkuasa, itu al-aziz. Al-Hakim, bijaksana. Lalu wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafaina fi dunya wa inna fil akhirati la minas salihin. Dan siapa yang membenci ajaran agama Nabi Ibrahim, ia kecuali ia adalah, tidaklah membenci ajaran Nabi Ibrahim kecuali ia adalah orang yang bodoh. Ajaran Nabi Ibrahim adalah dinan hanifah,
ajaran yang lurus, ajaran yang benar. Lah yang membencinya, nah tentunya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Benar enggak diterima. Bagus dibuang. Yang buruk, yang rusak diambil. Berarti kan bodoh. Nabi Ibrahim mengajarkan agama yang benar. Mengajarkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah yang menciptakannya. Akan tetapi mereka menolak, membenci ajakan Nabi Ibrahim, membenci ajaran Nabi Ibrahim. Begitu bencinya mereka dengan ajakan atau ajaran Nabi Ibrahim, sehingga mereka akan membunuh atau membakar Nabi Ibrahim. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah, api yang semestinya membakar tidak membakar. Api yang semestinya panas dingin. Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah mengatakan, api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Ya, Ibrahim dalam api mereka sudah mengatakan entek wis. Ludes, hancur, kosong. Nabi Ibrahim tenang, nyantai. Dingin. Selamat Nabi Ibrahim. Api nih. Tapi Nabi Ibrahim tenang. Kenapa dingin? Sifatnya api di buang oleh Allah, ditiadakan oleh Allah sehingga dingin. Nabi Ibrahim selamat, selamat mereka. Makanya yang membenci orang bodoh itu orang yang bodoh. Allah yang mengatakan tidaklah membenci ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Lalu walaqadistafaina fid dunya wa inna fil akhirati lamin as-salihin. Aku benar-benar telah memilihnya di dunia menjadi rasul, menjadi nabi. Jadi dipilih bukan dengan kemauannya tapi dipilih oleh Allah. Banyak manusia tapi yang dipilih menjadi nabi enggak semuanya. Allah yang memilih, Allah yang menentukan. Sama juga dengan wali. Ada orang yang beribadah malam bangun, kalau siang puasa, minimal mungkin Senin Kemis atau puasa Daud, tapi enggak dianggap jadi wali. Ada yang amalnya sedikit tapi sangat bagus, sangat sempurna, dianggap jadi wali. Atau seperti ceritanya Nabi Ibrahim, cerita maling yang mencuri di zamannya Sahabat Badir Jailani. Maling masuk rumah ada satu wali meninggal. Lah harus ada yang menggantikan karena wali itu jumlahnya tertentu. Wali Abdal jumlahnya kalau enggak salah ada 40, meninggal satu, kurang satu. Tidak boleh kurang, harus tetap 40. Lah satu wali abdal ini malam-malam geder-geder rumahnya sampai ke Jirani. Akhirnya maling ini ketakutan, sembunyi di bawah ranjang. Sembunyi di bawah ranjang. Dikasih kabar sampai ke Jirani ini, satu dari kita meninggal. Harus ada menggantikan siapa. Lah saat itu beliau menjadi ketuanya para wali. Sahabat Abu Jalani menjadi ketuanya para wali. Katanya Sahabat Abu Jalani diketuk ranjangnya. Betul. Wah, ketahuan. Ketahuan disuruh tobat sama Sahabat Abu Jalani, tobat diangkat jadi wali. Amalannya sedikit, tapi akhirnya menjadi
wali. Nah, berarti apa? Pilihan. Pilihan. Dan Nabi Ibrahim termasuk yang dipilih oleh Allah di dunia untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya ia di akhirat termasuk daripada orang-orang yang saleh. Lalu Allah berkata kepadanya, "Idz qala lahu rabbu aslim." Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, Islamlah." "Qala aslamtu li rabbil alamin." Nabi Ibrahim langsung mengatakan, "Aslamtu aku kepada Tuhan semesta alam." Jadi tidak panjang. Tidak pakai mikir, ketika diperintahkan oleh Allah untuk pasrah, tunduk, Nabi Ibrahim langsung mengatakan, "Aslamtu li rabbil alamin," aku pasrah. Aku terima, aku tunduk kepada Tuhan semesta alam. Nah, ini tentang Nabi Ibrahim, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putranya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ummatan muslimatan lak, ya, dan dapat diterima taubat kita, didekatkan kita kepadanya, mendapatkan rahmat dan ampunannya. Amin Allahumma. Amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.